Berbaloi ke untuk invest untuk Malaysia ni, negara Malaysia ni ada satu produk ataupun platform marketplace seperti Shopee. Invest untuk develop untuk macam mungkin kerajaan Malaysia nak kena keluarkan satu marketplace yang sama seperti Shopee. Perlu ke? Bagi saya tak perlu. Dan dia memang satu buang masa, buang duit, buang karen. Okay. Jadi sebenarnya kalaulah ada satu inisiatif nak buat benda yang sama, bagi saya kita kena tengok daripada side pengguna. Sekarang ni pengguna dah lebih selesa dengan menggunakan Shopee. Kalau dulu sebelum ada Shopee Lazada, dah ada dah Lelong. Mungkin sekarang pun orang dah kurang cakap tentang Lelong. Lelong.com.my tu kan. Mudah. Dulu popular Mudah. Tapi sekarang pun mungkin banyak dah platform-platform lain yang seperti Mudah.my tu. Dan tapi Mudah.my still is a great platform. Dia ada user base yang besar. Still maintain. Jadi kalau kita nak buat yang baru, yang mana Mudah.my Lelong tu pun dah berapa tahun dah dia dah buat dah. Kita cuba nak buat baru, sebenarnya end user lebih penting. Kita faham apa kehendak pengguna. Jadi kehendak pengguna ni dia akan lebih tertarik kepada branding, community. Berapa banyak orang guna, kat situ dia akan ikut tak nak guna juga. Kan? Kita tengok hari-hari iklan keluar kat YouTube, Shopee dengan Jackie Chan lah, Shopee dengan apa, Ronaldo lah kan. Brand dia kuat. Kat mana-mana kita dengar. Berbaloi ke untuk Malaysia ni, negara Malaysia ni ada satu produk ataupun platform marketplace seperti Shopee. Bagi saya benda tu tak boleh. Jadi better investkan kepada benda-benda yang lebih memberi manfaat kepada tech ekosistem yang ada ni, yang ada lebih idea yang lebih bernas, yang memberi manfaat kepada society. Jadi ada orang argue, kalaulah rakyat Malaysia ni asyik menggunakan Shopee, beli barang kat Shopee, Lazada semua ni, rugilah. Kita macam bagi duit tu dekat Shopee. Ha, kan? Bukan platform yang kita pegang. Argument tu bagi saya betul. Memang betul. Memang rakyat Malaysia yang market share of Shopee tu. Jadi yang tak valid ni adalah kenapa itu menjadi satu argument. Kan? Itu memang dia lah. Tak cerita ke kalau katakan Google datang Malaysia, Google Cloud lah, Microsoft buat bisnes tu. Jadi bagi saya argument tu tak kuat. Sebab Shopee tu sendiri bagi saya satu platform je. Even Shopee tu pun dah membantu banyak peniaga-peniaga yang disebabkan pandemik ni, dia dapat jual online dengan mudah. Kalau nak tunggu another new platform, nak tunggu lagi setahun benda tu siap. Itu pun tak tahu lagi dengan bugsnya, technical support. Jadi Shopee dah invest berbilion dah untuk pastikan sistem dia tu pasti kan apa, sentiasa reliable, sentiasa up to date, sistem dia up, laju dan orang pakai. So bagi saya marketplace ni is about branding lah. You ada users, you ada brand yang kuat, user pakai, seamless, UX bagus, orang akan pakai. Pada mana-mana lah kan, mungkin agensi ke, yelah mungkin zaman sekarang ni saya nampak Johor dia ada digital Johor, Sarawak mungkin ada dia punya agenda untuk pendigitalan Sarawak, Penang digital. Bagi saya untuk invest something yang dah ada, somewhere else yang betul-betul very strong market, nak buat balik, kita tengok benda tu bukan salah, tengok balik dia punya kesesuaian, dia punya kehendak market dan kehendak persekitaran user ke satu tempat. Jadi tak perlulah kalau katakan nak buat benda seperti Shopee tu, bagi saya it's not relevant lah.